pernah dengar kejadian perampokan di toko perhiasan? Pastinya lebih baik mencegah daripada mengobati dong ya. Untuk mencegah diperlukan keamanan. Selain keamanan eksternal, perlu juga keamanan internal. Salah satunya etalase yang harus benar-benar safety. Kaca yang kuat memang menjadi syarat utama pada bagian etalase. Tetapi kaca yang aman gak kalah penting. Etalase pada toko emas disarankan menggunakan laminate glass dengan lapisan tempered plus polos. Mengingat ketika maling mulai memecahkan bagian-bagian etalasenya, kaca tidak pecah dan tetap lengket pada lapisan film yang ada. Sehingga perlu memerlukan waktu yang lama untuk menembus lapisan film tersebut. Hayo, sultan-sultan yang buka toko perhiasan,